Salah satu calon anggota legislatif berusia termuda dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk DPRD Provinsi Kepri, Hang Jingui, ternyata merupakan aktivis yang berjuang demi pendidikan dan kesehatan. Jauh hari sebelum terdaftar sebagai caleg untuk pemilu 2019 nanti, kader PSI ini telah aktif membantu ratusan anak bermasalah atau putus sekolah di Batam. Setiap tahunnya, selain itu ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan kesehatan dengan membantu pengobatan bagi ratusan keluarga yang kurang mampu. Caleg Provinsi Kepri yang berusia 27 tahun ini mengatakan menjadi caleg adalah untuk merebut peluang dan kewenangannya lebih bagi perjuangannya terhadap pendidikan dan kesehatan, bukan untuk menggapai kekuasaan atau sebuah akreditasi. Terutamanya membantu pendidikan, mengajak masyarakat semua menyekolahkan anaknya, dan kita akan menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kedua adalah masalah kesehatan tentang BPJS, KIS, dan KIP yang masih sangat disayangkan masih mengalami kendala tidak terlalu besar, tapi beberapa kalangan mengalami masalah. Saya bukan mengubar janji, tapi kerja-kerja saya nyata dan bisa diuji coba, bisa dilihat. Salah seorang ibu rumah tangga di Batam, Angelina, mengatakan rasa terima kasihnya kepada Hang Jingui karena anaknya sekarang sudah bisa bersekolah. Anak tersebut sudah berusia 10 tahun, namun belum pernah menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah akibat tidak memiliki biaya. Anak saya nama Rifan. Dia umur 10 tahun. Sebenarnya dia udah kelas 4 SD, tapi sampai sekarang dia belum sekolah karena kami kurang mampu. Jadi kami harap yang bisa menolong kami untuk dia bisa mendapatkan ini. Menurut Hang Jingui, usia muda bukan merupakan indikator bagi kemampuan seseorang untuk berkarya dan berpolitik. Ia memilih berjuang melalui PSI karena adanya semangat anti korupsi dan intoleransi yang dibangun oleh generasi muda dengan memberikan kebebasan berpendapat dan hak yang sama kepada setiap orang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.